السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyil karim wa ala alihi tayyibin wa ashabi alhadin wa man tabi'ahu bi ihsanin ila ba'd Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam <coughs> pada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kemudian. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari ini kita dapat bersilaturahim kembali dalam program Adi Nasihah. Mudah-mudahan silaturahim pada kesempatan ini ada manfaatnya buat kita semua sehingga kita semakin banyak mendapatkan nasihat baik dari Al-Qur'an juga dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga nasihat yang baik yang datang dari kita sesama manusia, sehingga mudah-mudahan dengan semakin kita banyak mendapatkan nasihat, kita dapat menempuh jalan yang lurus di dalam kehidupan ini, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tema yang akan kita bahas dalam kesempatan yang singkat ini, yakni keistimewaan orang yang beriman. Ikhwatayyakumullah. Keistimewaan orang yang beriman dalam pandangan Islam itu sangat ditentukan dengan sejauh mana kemampuan dirinya untuk meyakini memahami dan mengamalkan nilai ajaran Islam <tuh> sehingga keistimewaan seorang mukmin bukan sebatas pengakuan keistimewaan seorang mukmin bukan karena terkait dengan sekedar nama karena memiliki nama Sebagaimana nama-nama Muslim yang lainnya, tetapi persoalan yang demikian penting dan membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, sehingga seorang mukmin dipandang merupakan orang yang istimewa dalam pandangan Allah, tentu saja karena terkait dengan tiga hal tersebut kita merujuk kepada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang direwetkan oleh Imam Ahmad. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al Muslimu man salimal al Muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim tentu saja adalah manusia yang menjadikan Islam sebagai agamanya. Kemudian ia mempelajarinya, ia meyakininya dan mengamalkan di dalam kehidupan. Lalu dalam bentuk pengamalan dalam kehidupan kesehariannya bahwa muslim yang terbaik adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Siapa yang dapat memelihara Menjaga muslim yang lainnya dari gangguan lisan dan gangguan tangannya. Oleh karena itu, keistimewaan seorang muslim, keistimewaan seorang mukmin dalam hal ini akan sangat ditentukan bagaimana interaksi dengan sesamanya di dalam kehidupan, apabila ketika berinteraksi dengan sesamanya, kemudian. Pada saat ia bicara, mengungkapkan sesuatu, bersosialisasi, lalu ia dapat menjaga lisannya, sehingga tidak ada Muslim yang lainnya yang terganggu karena lisannya. Yang tersakiti karena lisannya, maka ini menunjukkan dia sebagai seorang Muslim yang baik. Kemudian, indikasi yang kedua bahwa muslim yang baik adalah orang yang ketika bersosialisasi dengan yang lain, maka dapat menjaga keselamatan orang lain dari gangguan tangannya. Baik berkaitan dengan keselamatan jasadnya maupun keselamatan harta kekayaannya. Sehingga kehadiran seorang mukmin memberikan jaminan terhadap sesamanya, berkaitan dengan keselamatan jasadnya dan keutuhan harta milik yang dimilikinya. Ini menunjukkan bahwa ketika kehadiran seorang Muslim di tengah-tengah kehidupan bersosialisasi dengan sesama. Tetapi, banyak sesamanya yang tersakiti lisannya. Banyak sesamanya yang tidak merasa aman berkaitan dengan harta kekayaannya karena kehadiran dia. Ini menunjukkan dalam pandangan Islam bukan merupakan mukmin yang baik, tetapi tentu saja mukmin yang tidak baik karena standarisasi mukmin yang baik, Muslim yang baik, yang istimewa adalah kehadirannya di tengah-tengah kehidupan memberikan jaminan terhadap sesamanya dari gangguan lisan dan gangguan tangannya. Lalu yang berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wal mu'minu man mu'minina ala wa Orang mukmin yang lain yang dalam hal ini merupakan mukmin yang istimewa adalah orang mukmin yang dapat dipercaya pada saat diberikan amanah kepadanya. Maka, orang mukmin yang amanah inilah mukmin yang terbaik. Maka, oleh karena itu, apabila dalam kehidupan kita... Ketika kemuminan kita dihubungkan dengan amanah, tentu saja akan sejauh mana tingkat kemuminan kita dalam hal ini ditentukan dengan tingkatan amanahnya. Pada saat kita diberikan amanah, baik amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanah dari Rasulnya, amanah dari sesama kita, dapat memelihara secara utuh semuanya maka menunjukkan ini adalah mukmin yang sejati, mukmin yang ideal. Tetapi apabila amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya juga berkaitan dengan amanah yang diamanahkan kepada kita dari sesama kita. Kemudian ada bagian-bagian amanah yang tidak kita dapat menjaganya sehingga Misalkan saja ada prosentase berkaitan dengan hal-hal yang sudah dapat dijaga amanahnya, maka prosentase itulah merupakan tingkat kemukminan kita. Mungkin saja di antara kita ada yang tingkat amanahnya mencapai 100%, ada yang kemudian mencapai 90%, ada yang baru 50%, bahkan mungkin di bawah dari itu. Maka ketika nilai amanah yang diamanahkan kepada kita lalu kita tidak dapat menjaganya itulah sebenarnya menurut hadis ini tingkat kemukminan kita karena berkaitan dengan hal ini kemukminan seorang sangat ditentukan dengan sejauh mana kemampuan untuk menjaga amanah yang diberikan kepadanya. berkaitan dengan amanah yang diungkap di dalam hadis ini yang pertama menyangkut ala anfusihim. yakni amanah menyangkut diri-diri mereka ketika amanah diberikan kepada seorang mukmin untuk menjaga nama baik seseorang katakanlah seorang anak dalam kehidupan berkeluarga diberikan amanah untuk menjaga nama baik orang tuanya maka sejauh mana ia mampu menjaga nama baik orang tuanya, itulah tingkat kemuminannya. Ketika seorang mumin memiliki amanah untuk menjaga nama baik saudaranya, maka sejauh mana ia mampu menjaga nama baik saudaranya, itulah tingkat kemuminannya. Maka tentu saja Ketika seorang merasa menjadi seorang mukmin, tetapi dalam kehidupan sosial menyangkut amanah yang diamanahkan kepadanya, baik berkaitan dengan nama baik orang tua, nama baik teman, nama baik sahabat, nama baik sesama di antara kita, sesama mukmin. Lalu, bila tidak dapat menjaganya, maka tentu saja. Itu juga menjadi standar kemukminan kita. Eh khotbahi Maka oleh karena itu berkaitan dengan seorang mukmin di dalam kehidupan tidak akan terjebak dengan suatu istilah pagar memakan tanaman bagi seorang mukmin tidak akan terjadi. Kemudian Berkaitan dengan komunikasi, interaksi, mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya, ketika bersahabat, berteman, berkawan, maka tidak akan ada istilah musuh dalam selimut, tidak akan ada istilah menggunting dalam lipatan, dan lain sebagainya, sehingga ketika kita mengungkap ungkapan-ungkapan seperti itu, ini menunjukkan bahwa kehadiran seseorang tidak memberikan. Sesuatu yang baik terhadap sesamanya, tetapi justru menjadikan malapetaka dan menjadikan ancaman bagi sesamanya. Khairatayyumarhamakumullah. Maka oleh karena itu seorang mumin yang sejati, seorang mumin yang istimewa, seorang mumin yang baik, bagaimana untuk berusaha menjaga nama baik sesamanya. Kemudian, yang kedua, sebagai indikasi dari kemuminan kita adalah bagaimana untuk dapat menjaga amanah yang berkaitan dengan materi, dan ini bukan merupakan persoalan yang mudah, tetapi merupakan persoalan yang cukup susah, sehingga ada istilah yang sering kita dengar ketika menyangkut amanah. Yang diamanahkan kepada seseorang, bila seseorang memberikan amanah, kata-kata memberikan amanah kalimat, maka pada umumnya kalimat itu jadi bertambah. Ini menunjukkan bahwa sangat sulit untuk menjaga bagaimana amanah kalimat yang hendak disampaikan utuh, sebagaimana yang diamanahkan kepadanya. Tetapi kerap kali ada kecenderungan untuk menambah kalimat itu. Sehingga boleh jadi nama, atau kemudian menyangkut esensi pesan dari apa yang diamanahkan kepada kita. Itu jadi masalah, kemudian karena ada tambahan di dalamnya. Kemudian, yang kedua, apabila kita mendapatkan amanah berkaitan dengan materi, maka seringkali kita mendengar ungkapan bahwa. Jika diberikan amanah berkaitan dengan materi berkaitan dengan rupiah, maka itu kerap kali berkurang. Jadi, diberikan amanah menyangkut kalimat pada umumnya, jadi bertambah. Tetapi, ketika diberikan amanah berkaitan dengan materi, maka pada umumnya berkurang. Maka, berbahagialah bagi seorang mukmin yang di dalam kehidupannya sudah dapat. Memelihara amanah tersebut sehingga ketika mendapatkan amanah kaitan dengan pesan kalimat, pesan kata-kata, kemudian ia dapat menyampaikan sebagaimana yang dipesankan kepadanya. Dan apabila mendapatkan amanah, mendapatkan titipan kaitan dengan materi, kaitan dengan rupiah yang harus disampaikan kepada sesama, kemudian ia pun dapat menyampaikan sebagaimana amanah tersebut sehingga utuh keadaannya menunjukkan bahwa ini adalah merupakan mukmin yang sejati. Ikhwatai marhamakumullah, maka oleh karena itu kehadiran seorang mukmin akan membawa kemaslahatan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Pada saat seorang mukmin bergaul di tengah-tengah keluarga, maka akan membawa kemaslahatan, akan membawa kedamaian, akan terciptanya suatu kondisi rumah tangga yang kondusif. Kenapa? Karena ia memiliki sifat yang istimewa. Pada saat ia bergaul di tengah-tengah masyarakat, maka ia pun akan membangun masyarakat yang kondusif. Karena problematika di tengah-tengah masyarakat itu salah satu persoalan menyangkut amanah. Yang diberikan kepada mereka, ketika orang-orang yang diberikan amanah untuk membangun masyarakat, lalu dapat memelihara amanah, sehingga hal-hal yang harus tersampaikan kemudian dapat disampaikan, lalu kehadirannya membawa nilai-nilai kebaikan, maka seorang mukmin yang baik tentu saja bagaimana untuk dapat menciptakan masyarakatnya yang kondusif. Kemudian lebih jauh daripada itu, persoalan amanah, persoalan penting, maka berkaitan dengan amanah ini, bagi seorang mukmin, baik di tingkat yang rendah, di tingkat yang kecil, maupun menengah, atau juga berkaitan dengan tingkatan yang paling tinggi, apabila seorang diberikan suatu amanah untuk mengelola suatu bangsa. Lalu, kehadirannya tentu saja amanah itu akan dipegang sedemikian rupa sehingga bangsa itu, yang diberikan amanah kepadanya, merupakan sesuatu yang harus dijaga, yang harus dipelihara, yang harus dikembangkan ke arah yang lebih baik, sehingga kehadirannya pada saat diberikan amanah untuk mengelola suatu bangsa, maka akan membawa kemaslahatan terhadap bangsanya. Karena nilai amanah yang ia miliki, apabila orang yang diberikan kepercayaan untuk mengelola suatu bangsa lalu sudah tidak amanah, maka boleh jadi berkaitan dengan hal ini akan menciptakan bencana bagi rakyatnya. Lebih jauh daripada itu, bagaimana harta kekayaan suatu bangsa yang harus dikelola? dan diberikan kepada masyarakat sebagaimana yang diamanahkan kepadanya. Sehingga kesuksesan suatu bangsa, kemajuan suatu bangsa akan ditentukan dengan kesuksesan dan kemajuan rakyatnya. Dalam hal ini nilai amanah memiliki peranan yang demikian penting. Maka oleh karena itu, pantas kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan misi diutusnya para rasul dan tegaskan berkaitan dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan tidaklah aku mengutusmu kata Allah Subhanahu wa taala kecuali menjadi rahmat bagi alam sekitarnya maka satu di antara nilai akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga membawa rahmat bagi alam sekitarnya adalah nilai amanah yang dimilikinya. Ikhwatai marhamakumullah. Oleh karena itu, berkaitan dengan nilai-nilai amanah ini merupakan sesuatu yang demikian penting, tetapi tentu saja kita tidak akan bisa untuk menjadi orang yang amanah, terkecuali harus didukung dengan wawasan keilmuan yang kita miliki. Berkaitan dengan hal ini, kemungkinan seseorang akan sangat ditentukan dengan ilmunya. Maka oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa talabul ilmi fariyudatun ala kulli muslimin. Bahwasanya menuntut ilmu adalah merupakan suatu kewajiban bagi orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan. Ikhwatai marimakumullah, tentu saja masalah apabila seorang mukmin tidak ada minat untuk belajar, tidak ada minat untuk mendalami agamanya. Itu merupakan masalah yang kemudian boleh jadi kehadiran seorang muslim, kehadiran seorang mukmin di tengah-tengah masyarakat, justru menjadi masalah. Di tengah-tengah keluarga, menjadi masalah bagi keluarganya. Di tengah-tengah masyarakat, menjadi masalah bagi masyarakatnya. Dan dalam suatu bangsa, sebangsa menjadi masalah bagi bangsanya. Kenapa? Karena korelasi antara mukmin dengan amal di dalam kehidupan, dalam hal ini amanah, tidak ada korelasi yang baik. Dan ketika kehadiran seorang mukmin sudah tidak lagi amanah, maka yang tercemar adalah agamanya. Seorang mukmin tidak baik seorang mukmin mencuri. Seorang mukmin menggelapkan harta kekayaan negara dan lain sebagainya, maka ini akan mencemarkan agamanya, mencemarkan Islam itu sendiri. Sehingga kehadiran mukmin yang tidak amanah dalam hal ini, bukan memberikan rahmat terhadap dirinya, masyarakatnya, dan bangsanya, justru akan menjadi malapetaka bagi dirinya, malapetaka bagi keluarganya, dan juga malapetaka bagi masyarakatnya. Maka, oleh karena itu, berkaitan dengan mendalami ajaran Islam merupakan sesuatu yang demikian penting, sehingga. Menjaga lisan, menjaga tangan kita, menjaga nama baik sesama mukmin, kemudian berbuat baik terhadap sesama manusia. Bagaimana menjaga harta kekayaan saudara-saudara kita yang Muslim dan juga menjaga harta kekayaan sahabat-sahabat kita, teman kita dalam suatu bangsa? Bagi seorang mukmin bukan hanya untuk mendapatkan perhatian dari sesama bahwa kita sebagai orang yang jujur. Kita sebagai orang yang amanah. Tetapi dalam pandangan Islam, pada saat kita belajar bagaimana Allah dan Rasulnya memberikan suatu pembelajaran yang demikian penting. Bahwa bagaimana kita menjaga lisan, menjaga tangan kita, menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Intinya adalah untuk mendapatkan nilai kebaikan di akhirat kelak, nilai kekuatan ini, nilai iman inilah yang akan membawa pengaruh besar bagi sesama manusia, sehingga berkaitan dengan hal ini, seorang mukmin yang benar tidak akan menjadi seorang yang hifakrit, tidak akan menjadi orang yang munafik, sehingga. Dia akan menjadi orang yang baik, akan menjadi orang yang jujur ketika ia dalam keadaan sendirian, ataupun ketika ia bersosialisasi dengan sesamanya. Dia akan menjadi orang yang jujur, orang yang baik ketika ia mengelola berkaitan dengan harta kekayaan dirinya, atau kemudian dia mengelola harta kekayaan bangsanya untuk kemakmuran masyarakatnya. Kenapa? Karena persoalannya pada saat ia melakukan sesuatu membawa kebaikan bagi alam sekitarnya, bagi masyarakatnya, bagi keluarganya, bukan hanya untuk mendapatkan nilai kebaikan dari sesama dan tidak membutuhkan pujian dari sesama, tetapi ingin mendapatkan nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata iman rahimakumullah, Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dalam kesempatan yang singkat ini ya ada manfaatnya buat kita semua sehingga kita tidak terjebak dengan pengakuan kita sebagai seorang mukmin, tidak tidak terjebak kepada pengakuan kita sebagai seorang muslim, tetapi nilai-nilai yang harus kita dapatkan, yang harus kita yakini, yang harus kita amalkan, yakni nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sehingga pengakuan kita sebagai muslim dan pernyataan kita sebagai mukmin bukan hanya sekedar di lisan tetapi mendapatkan pengakuan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di sisi rasulnya sehingga kemusliman kita dan kemukminan kita mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan di dunia ini dan kemudian juga dapat mengantarkan kita semua pada kemuliaan di akhirat kelak. Demikian yang dapat sampaikan. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.